Yes. Ya, masih lagi, masih lagi bersama dengan kami. Terus menghantar hashtag meletup anda kalau nak tengok kilauan emas besok. Kita okay. Di studio, kita ada Faizal Tahir Azam dan ada Muaz. Okey. Mereka semua akan mengadakan konsert satu momen, one moment for them yang akan diadakan pada 29 April bertempat di Pusat Konvensyen Al-Azhar, Kahirah, Mesir bagi membantu rakyat Syria di kamp-kamp pelarian di sana. Dahsyat. Kali kedua ya? Kali kedua. Pada kali 2015. So, what happened last year? Apa yang akan jadi pada tahun ini? Cerita sikit yang tahun lepas punya sambutan. Alhamdulillah, last year was the first time kita pergi ke Jordan sahaja. Okay. Kita buat konsert di universiti di sana, panggil semua pelajar Malaysia, support semua. So this year kita ke Egypt pula untuk buat konsert tersebut. Sayang. Dan dua hari lepas tu kita akan ke Jordan. Ke insyaAllah tiga kamp pelarian yang sama. Tiga kamp pelarian. Visit kamp kita ke Mesir dulu untuk buat konsert di sana. Dan selepas konsert di Mesir, kita ke Jordan. Okay. Jadi basically nak raise fund dekat Mesir, duit tu dibawa terus ke kamp pelarian yang sama. Still the same objective lah yang tahun lepas ni pun untuk pelarian tu juga. Tahun ni kita tambah lagi sekali, buat lagi sekali lah. Buat lagi sekali. Tapi bigger lah insyaAllah. Dan kali ni insyaAllah kita akan tambah lagi satu kamp pelarian, iaitu kamp pelarian terbesar di Europe lah kot rasanya. Zaatari. Zaatari camp. So ni kamp pelarian ni ramai dah, public figures dah sampai. Angelina Jolie dah sampai. So it's camp dia agak patut boleh muat 80 ribu sebenarnya. 600 ribu. 600 tapi ribu. Tapi sekarang dah ada 1 million plus. 1.2 million krem lah dalam tu. Keadaan dia tak berapa bagus. Okay, macam saya sendiri pernah melihat sendiri dengan mata kasar kehidupan di sana. Mungkin bagi mereka yang tak pernah dengar, tak pernah tahu tentang ni, apa yang awak nak share? Nak share dengan semua orang. Saya rasa macam last year saya datang dengan Faizal, Noh, dengan Muaz, dengan Misina. Kita orang datang macam tak prepared sangat lah. Kita orang tak faham apa yang kejadian kat sana betul-betul. Tapi bila dah experience, so kali ni saya ingat saya sendiri pun macam saya ada start saya punya own vlog. Maknanya vlog dalam YouTube saya. Dan saya nak, insyaAllah lah, saya akan record every single day kita punya activity apa yang ada kat sana. So and at the same time sebenarnya diorang pun akan buat juga. And that akan masuk dalam Dops TV. Ada Dops TV. Macam Muaz sendiri kan. Kesedaran lah. Mungkin macam bagi, macam kalau you kat sana, you kata, how I wish I nak bagi orang luar sana tahu apa yang I rasa, apa yang bermain di fikiran I. Apa yang sebenarnya yang kalau yang baca fikiran I. You kena baca. Kau tengah main pick up line apa ni? Can you read his mind? Yeah. So basically, bila kita pergi sana, kita membantu mereka yang dikeluarkan pada negara sendiri. Jadi mereka tak, mereka tak ada rumah, rumah mereka ditinggalkan. Mereka duduk di kemah-kemah. Dan dia orang satu family daripada ibu, ayah, atuk dan sampai anak-anak kecil. Dan menanti masa untuk balik-balik. Kalau kalau kembali tenanglah. Kalau kembali tenang. Jadi siapa yang nak tanggung keperluan mereka? Betul. Antaranya pelajar-pelajar Malaysia yang kita bantu di sana. Abang Faizal, you rasa Nabil patut pergi ke tak? Saya rasa dia orang yang paling patut pergi. Yes. Saya banyak merungut tak, bro? Banyak merungut tak? Betul. Banyak komplain. Saya cakap saya, je ya. Banyak komplain. Ya. Dia sebenarnya bila kita share benda ni, orang lain akan mula menghargai dan mensyukuri apa yang mereka ada sekarang. Betul. Sebab tu saya rasa dia mula dengan punya ayat dulu. Ayat dia. Dia punya life changing experience. Life changing experience. Life changing experience dia is bila pergi sana kita rasa kita tak ada masalah kat sini. Sebelum dia pergi Mekah balik bulan puasa ni insya-Allah, saya rasa dia kena pergi ke Syria dulu bersama dengan singgah. Haji ni berubah lagi. Kau melampau. Tapi kau jangan pergi sana, kau berlakonkan macam kau pelarian pula. Kau sama betul. Okay. Dengan cerita, Muaz ni pandai berbahasa Arab. Jadi kat sana dia... Yalah, Syekh. Dalam Arabi, yalah. Masya Allah. Apa tu? Apa? Lahanat? Wallahi. Tafadhal. Lahanat. Bunyi nak marah je bunyi. Mandi lem. Tapi kadang-kadang orang marah. Sebenarnya kita tak marah kan? Tak, dia orang Arab ni kalau dia bergaduh, jerit-jerit lah tapi tak pukul. Tapi macam Nabil lah, cakap je lebih, tak pukul pun. Tak pukul. Aku memang keturunan Arab kan? Tapi yang elok sikit daripada jahiliah.
Ya Ali hayo. Ah tu. Sayang. Ah maksud dia. Okey, nak tanya juga macam tadi Bang Faizal tadi cakap it's a life changing experience kalau korang pergi sana. The first time korang pergi, korang balik, apa yang korang ubah? Yang korang rasa wish. Sebelum ni aku macam ni, aku balik ni aku tak nak buat lah. Saya rasa paling banyak berubah, paling obvious is tahap kesabaran lah. Tahap kesabaran sangat tinggi alhamdulillah. Lepas lebih tenang, sana, lebih calm. Benda tu, experience tu membantu untuk melalui hari-hari dekat sini. Yes. Dekat negara kita dengan lebih baik lah. Tenang, tak banyak komplain, tak marah sangat. Traffic jam ke lubang kat jalan pun alhamdulillah. Ini lubang kat jalan ni. Lala yang dah masuk dalam lubang ni. Alhamdulillah. Ajar sendiri. Untuk saya rasa macam pengalaman lah. Memang pengalaman yang sangat berbeza daripada pergi cuti. Mengubah awak menjadi orang yang menganggap macam mana? Appreciate lah. Dia rasa, macam saya rasa lagi faham lagi apa tentang tujuan hidup saya. Purpose of life. And then plus sebab saya di antara semua belum kahwin. So diorang ni semua yang macam dah kahwin and then diorang macam My brothers. Apa salah dengan hantar cepat lagi Syria? Jangan jadi spekulasi. Tapi itulah, I mean, saya belajar daripada diorang and tengok cara they handle kehidupan ni. So, I'm very inspired lah. Jadi apa? Muas ni? Kalau saya tengok para pelajar Malaysia kita kat sana, walaupun jauh dari family, dari negara, mereka sangat independent, mereka sangat bertawakal. Yeah. Sambil dia orang belajar, dia orang tubuhkan sekolah untuk para pelarian, anak-anak pelarian. Yeah. Dan ini satu benda yang waktu kita belajar dulu tak pernah buat. Tak pernah. So, that one strike me. Rasa macam apa yang kita orang buat selama ni? Ini budak-budak muda yang pergi ke sana. Macam actually kita pergi ni nanti, grup kami akan merasmikan sekolah Malaysia untuk pelarian Arab Syria di sana yang dibuka oleh seorang student Malaysia kat sana. Dia cari fund, dia buka sekolah untuk pelarian. Saya doa semua 25 tahun ke bawah. Itu yang aku buat selama ni. 25 tahun ke bawah aku buat apa? Kau buat apa 25 tahun ke bawah? Tapi macam mana kalau orang lain nak join, nak apa semua kat mana? Terus ke Facebook, Fatihah Shuib and Friends. Bukan Shuib sebab akan join. Fatihah Shuib and Friends ni, Fatihah Shuib ni founder movement ni. Okay. Dia bekas pelajar Jordan. Jadi nama itulah Fatihah Shuib and Friends. Fatihah Shuib and Friends. Atau kalau nak senang, senang follow je hashtag Instagram Muaz, Aizat, saya Noh dan Miss Nina. Sebab kami akan sentiasa update tentang kita punya perkembangan. Kalau Instagram mereka, follow meletop, ada semua kita orang tag. Okay?